Oke guys, balik lagi bersama Rezo Kuntok setelah weekend saya dapat nostalgia. Hari ini masih melanjutkan Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories mode Battle of the Monsters. Sebelum lanjut ke main, saya sedikit update ke kalian farming saya beberapa hari ini ya. Saya coba farming sama hampir semuanya, kecuali dia cuma sama Mimi sekali doang sih, sama Profesor, sama Mimi, sama Richie, sama Itna Taichi gitu, sama Duel Master Kan. Di Duel Master Kan karena deknya copyan dari kita ya, paling banyak sama si Richie karena saya emang berniat bikin Charizard gitu, dan dia bisa ngedrop Charizard walaupun dia probabilitasnya kecil sih. Jadi kalian kudu sabar sih kalau farming sama dia tuh. Saya sampai 200 kali ya baru bisa dapat Charizard lengkap 3 ya. Di sini udah dapat Metal Greymon, di sini dapat Greymon dari dia nih. Dan yaudah, hari ini saya masih pakai deck yang tipenya Pyro di sini atau yang beratribut api. Ya ini Pokemon kalau nggak salah nih. Skeldair ini. Ini Charizard saya lengkap 3 ya. Metal Greymon juga lengkap 3 nih. Mega Grow juga. Ini juga. Ini nggak bisa diffusion kalau sama kartunya, saya ambil dia karena attack-nya tinggi aja nih. Ini Flame Dragon juga sama, dia nggak bisa diffusion sama dia. Kayak udah bisa mentok gitu. Ini juga Crown Moon saya masukin juga. Pokoknya semuanya hampir Pyro gitu. Baru kali ini saya main Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories itu pakai deck Pyro gitu. Ini, oh ini saya dapet ginian nih pas farming sama Duel Master Kak. Coba-coba ranking tech ya, ini digipas gitu loh, gabungan digipas. Jadi bisa di fusion sama Digimon nanti. Jadi kayak mirip kayak gini, kayak Digikodigo, sorry. Dan kayak gini doang sih, saya pengen coba seberapa mampu saya bisa maju pakai deck kayak gini ya. Oke, lanjut ke Yamato. Kemarin saya Duel Master K, Duel Master K dulu sih. Si villager ketiga, saya nggak duel sama dia kalau nggak salah sih, ini deh, si Geru. Musuh bebuyutannya si Satoshi. Lalu terakhir itu sama si Taichi, jadi banyak kan kayak gini, Guilmon gitu, Magnamon. Yaudah kita coba lanjut. Wow, kebagus, saya pasangin dulu deh. Trap atau bukan? Terus saya ada yang harus saya buang. Ini. Ya. Ternyata itu bukan trap. Air. Metal Garurumon. Oh, Metal Garurumon bisa nyerang 2 kali. Wih, keren juga. Oh ya, 2 kali nyerang. Karena dia tipenya air gitu, jadinya turun. Harusnya menang saya nih. Semoga aja sih ya. Karena di sini ada Uranus gitu, saya bisa serang dia. Ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi, dia tembus sampai 5000 di sini. Beuh, mantap, menang saya. Tapi gak tahu nih pas lagi turnamen musuhnya kan gila dipakai itu. Itu ciri khas dari mod Kuribu Gamer. Sip, kita lanjut. War Greymon. Dan kita akan melawan Mew. Pokemon yang tipenya dewa gitu ya. Saya dapat Palmon, Togemon, Battlefield. Ya dapetnya gini-gini dong, Bimon. Perlu farming lagi yang banyak, udah lanjut.
Oke, kita pasang ini dulu deh. And Articuno. Oke, dia pakainya itu ya. Ini bisa sama Agumon, tapi nanti aja deh. Kalau nggak salah ini mainnya nggak bisa. Ini soalnya saya baru dapet. Nah, rasakan ini. And ada lagi. Buang nggak ya? Jangan deh. Saya ganti jadi Uranus. And oh, nyerang. Oke, okay, ada Charizard di sini. Menang ya. Sip, tapi kayaknya nggak dapet A ini. Karena levelnya tinggal 4600-an. Masa di atas segitu. Eh, dapet dong. Oke deh, kita lanjut lagi lawan penggantinya Master Hessin. Oke guys, ini siapa ya? Pandemon ya? Saya lupa sih. Pokoknya dia dari pengganti dari Master Hessin. Nggak tahu dia menang apa kita disuruh menang atau enggak gitu ya. Great Ball. Ini buat 3500 ke bawah. Lanjut. Coba deh saya mengalah dulu. Wah, ini mah nggak mungkin bisa menang ini. Dia pakai autoin dia. Equipped Ryoku ya. Ini Lucemon ini bener ini. Pandemon kayaknya dah. Lucemon atau Pandemon itu saya lupa sih. Sip, kita lanjut lagi ke Ulsimon. Ke turnamen ya. Oke guys, kita sudah di turnamen. Masih Agumon yang jaga di sini ya. Sip, kita mulai langsung duel. Apakah dia kayak gini bisa bertahan? Berganti dari Rex. Wah, gak kenal. Lanjut. Kita wah, dia pakai power rest nih. And ganti lagi gak ya? Kayaknya sih enggak. Cari para mage. Oh no. Oh, main equip di sini jadinya. Mega ini oh, ini Pokemon kayaknya nih. Metal Greymon N. Masih menantikan Charizard. Ternyata nggak ada. Kita turunin Flame Dramon. Oke nih. Flame Dramon serang. Oh, Mach Mortal ternyata. Oke oke. Batunya campuran dia. Hmm.
Gak bisa. Ini deh turun. Biasanya nggak berani nyerang lagi pakai 3,5 ya. Takutnya dia lagi gitu. Oh enggak. Nah lu. Jadinya, oke, aman. Ada ini. Rasakan ini. Deng, 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 deng. Kita lanjut lagi. Lanjut lawan pengganti Weevil Underwood. Oh, si... yang punya Tentomon tuh. Ya, jelek ya, lanjut. Dia pakai heal juga, oh. Oh, no, no, no. Nih, nih. Apa ini? Yalah. Apa tuh? Tadinya medow, diganti jadi lag. Oh, merugin saya ini. Kazuchima. Ayo. Ya. Sudahlah bertahan aja. Kena rege kini. Jangan-jangan kena rege kini. Enggak. Enggak berani nyerang dia. Saya bisa bikin Charizard tapi enggak mungkin bisa menang lawan dia pada ini karena dia pakai seal lagi. Kan ini sama ini. Tuh, ngepas malah. Coba saya pengen tahu tuh apa di belakang. Oh, bukan. Ini si Greymon. Equip. Aduh, itu lagi. Oke, kita coba. Nah, ada field. Kena ganti gak ya? Soalnya dia pegang field juga. Gak, dia lebih milih nge-equip. Oh. Hercules Kabuterimon. Kayaknya kita buang satu deh. Nah. Clear. Jadi Hercules. Kayaknya Flame Dragon yang keluar. Pilih ini. Rata-rata dia pakainya Pluto deh.
Han. Ini coba ini ngerinya di biasa gede. Oh enggak, ternyata sip, menang. Dapatnya oke, mantap. Lanjut lawan pengganti dari Mai, masih Pokemon. Kayak selang-seling gitu ya, Pokemon, Digimon, Pokemon, Digimon gitu. Lanjut deh. Sini pakai Monte deh. Coba deh kita gas pakai Charizard ya. Kalau bukan trap itu menang saya. Please bukan trap. Please bukan trap. Ya trap dong. Ya back trap lah. And banyak kali. Waduh, cari ZX tuh. Ini kalau mau cari-cari Z yang bagus di sini nih. Mega cari ZX. Duh, susah nih. Gak bisa. Bisa jadi gini ya. Coba serang, itu apa sih di belakang? Oh bukan ternyata. Bukan trap lah, gak tau gitu tadi ini. Bukan trap, saya menang tadi. Deku terus ini. Perlu nyari reverse trap di sini. Ayo, ada yang di G-Flash. Di G-Flash bisa sama dia sih. Ini sama ini. Jadi Dukmon. And masih menanti si Dark Hole gitu, tapi nggak ada-ada, dan dia nge-set full gitu banyak kali di bawah, nggak mau nyerah, malah udah 7000 itu, apalagi sih yang ditakutin. Ya baru dateng dong ini ya. And
Tuh, ada yang mau nyerang. Nah, ini dia. Itu trap semua tadi, kalau nggak salah lihat ya. Ih, pasang lagi dong. Lah, ini kok. Coba deh kita nyerang. Trap. Aduh. Mega. Oh, dia dinosaurus. Alasan ikutan naik. Kalahin dia harus pakai apa ini? Bisa kalau nggak salah ya, coba deh. Ah, iya bisa. Bukan trap. Nah, bener. Ini kejas lagi attack-nya, saya nyerang. Apakah bisa comeback ini? Oke, comeback kayaknya nih. Saya 4000. Oke, comeback mantap. Saya udah pesimis kayaknya bakalan kalah nih. Menang dong. Tidak di bawah 4000 nih, kita serang aja pakai ginian. Berkat Dark Hole menolong saya jadinya. Sip. Kita lanjut lagi. Oke, pengganti dari Bandit Kid. Dah. Yang di Digimon Adventure 2. Siapa namanya? Banyak yang lupa saya. Lanjut. Ya, ada Dark Hole nih. Dark Hole pasang dulu di bawah deh. Itu bakalan jadi Rekrimon. Bentar, saya mau lihat dulu. Dia gak ke-impact ya. Ini. Holy Dramon. Ya, kalah dong. Kita Dark Hole aja dia. Clip pointnya tinggal 200, itu dia ngeluarin monster, menang dia. Kenapa musuh fieldnya simul ya, kayak tahu saya bakalan bikin deck tipenya Pyro gitu. Ya begini lagi. Buang deh. Oh,
dari aku tadi ya, separoh dari level saya dimakan buat dipakai ke attack-nya dia gitu, namanya Harismon. Oh, tetap aja saya kalah ini. Dia anti trap itu. Ada tulisannya Evito anti trap. Susah ya lah. Oke guys, kayaknya ini menang ya. Sorry saya skip karena dia curang. Pokoknya Ririokum terus gitu. Saya belum punya reverse trap atau sword offer yang lain gitu. Aduh, saya ini kayaknya kalau dia dari si penggantinya bandit kita aja udah ngeluarin kayak gitu mah coba. Ini kesalahannya pasti ekstrim ini gitu lah. Oke, perlu farming lagi deh. Dia lagi nge-break tuh, 4000-annya nggak ada yang keluar, nggak pakai equip juga gitu, ya udah pasti kalah sih. Sip deh, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut melawan pengganti dari Shady. Nggak tahu itu siapa. Saya pengen lihatnya apakah bisa berhasil gitu ya, susah banget. Apa nih, Aldapon? Wow, boleh lah ganti. Charizard, Telgreymon, Makeup Nekor. Dia bisa di-fusion ke ya? Di Aldamon ini. Rino Kabuterimon. Lanjut deh. Oke, okay, dark dong di sini. Coba turunin Charizard deh. And ya, pakai equip yang itu lagi ya. Usah dong, bener nih kayaknya perlu farming dulu ini. Pas 6 lawan 8 coba. Walaupun dibus sama si Metal Greymon tetap aja 8000 dia. Dihancurin dong. Coba lagi. Ada lagi Charizard. Coba lagi ya. And gagal lagi deh. Dia lagi. Penasaran saya ini apaan sih. Oh, dia cuman satu normal gitu. Dia kena regeki lagi dah. Si Shady punya regeki nih. Kita harus menolong Shady kayaknya biar dapat regeki. Bisa ngalahin dia sih. Ngalahin gak ya? Daripada saya tadi kalahin. Kena regeki nih. Enggak. Keserang kayaknya. Oke, kalah-kalah juga ya. Aduh, sorry guys, susah dipakai equipment Ryoku gitu. Di sini udah baru sampai sini aja udah ada Ryoku. Oke guys, harusnya ini bisa menang ya. Aduh, dari tadi susah banget tadi. Ini punya Mirror Force ternyata. Mirror Force tuh apa tadi tuh, kayak bola Pokemon lebih gelap dari yang 3,5 gitu. Harusnya menang ini. Saya bisa dua kali bikin yang 5100 ya buat kalahin dia nih. Dia lagi gak pake regeki, Ryoku gitu. Level dia tinggal 2000-an, menang lah. Ah mantap, kayaknya saya perlu farming sama si Shady nih abis ini.
Oke guys, satu lagi ya. Ini pengganti dari Bakura, saya stop. Menang apa enggak gitu ya. Oh, lawan Joe. Dan tiba-tiba Joe menghilang. Dia mau digantiin siapa coba? Lanjut aja. Joe pakai montai di sini. Ini bisa nih. Coba deh, ini mainnya bisa dua kali gak ya? Nih, kok nggak bisa sekali doang? Api deh, tapi saya di best position. Udah pasti pakai regeki, regeki musik. Equip dari aku. Apaan nih, saya baru tahu gimana kayak gini. Dan dia nggak menyerang, oh. Ganti dong. Nah, dia turun ya. Ini menguntungkan saya. Tapi oke ini deh. Ya, di regeki ya. Apaan tuh? Oh, oke. Okay. It's sort of prevailing light. Aduh, di luar dugaan dia pakai begituan dong. Pokemon. Regeki lah ini. Nih, saya buang-buang buat dapetin si Darkhold. Ya, kagak ada dong. Ed. Tapi kayak Bakura nggak punya regeki ya? Apa dia lah belum apa ngebreak gitu? Masih menunggu dia pakai regeki apa enggak? Oh, kalau ada regeki tangan dia dipakai pasti dia biar cepat menang gitu. Kayak gini kan kayak ragu-ragu mau nyerang. Poseidon. Poseidomon ya. Coba lihat apa nih. Poseidomon. Oke, dia berhasil menang. Kita coba lagi. Thank you.
Omega Moon langsung nyerang. Ya Omega Moon. Oke, kita sedot. Itu trap. Kayaknya trap lagi itu. Nah, ini Master Ball. Master Ball ini apa sih? Mirror Force. Pasang lagi dia. Ada ini. Bukan trap. Tapi mesti pakai equipment sini. Ya, boleh ngebreak kayaknya nih. Coba kita serang. Apakah itu trap? Trap. Apa nih? Ya, hilang semua dong. Kalah juga. Oke, buat build-nya. Banyak kali trapnya. Bukan trap dong. Gitu lah. Apa itu ini ya? Saya mau jadiin War Greymon. War Greymon ini punya efek naikin 1000 tipe Pyro. Serang. Oke, menang. Saya berhasil comeback. Mantap. Tidak menyangka ya. Oke guys, ini saya stop ya. Nih, nyerang aja yang paling gede deh. Jeger 2000 dia. Oke, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada nostalgia berikutnya. Dadah.